الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأنا ونفع في علوم الشهيد علينا أمين أو غني أو orang kaya ya. Jadi enggak cukup, enggak bisa memberikan harta kepada, memberikan zakat harta kepada orang kaya. Siapa orang kaya? Wa huwa man lahu kifayatul umril walidi ala as-sahih. Menurut pendapat yang kuat, orang kaya adalah man lahu, orang yang baginya memiliki kifayatul umril ghalib, kecukupan umur yang ghalib, kecukupan nafkah umur yang ghalib. Umur yang ghalib itu berapa? 63 tahun umpama. Jadi duitnya ya, kalau dibagiin per hari cukup sampai 63 tahun orang kaya. Ada enggak duitnya segitu? Nah, kalau belum ada berarti belum jadi orang kaya. Masih kekurangan. Orang kaya begitu. Ya. Jadi orang yang baginya memiliki kecukupan ya, untuk membiayai ya, dirinya pada umur yang ghalib, menurut kaul yang lebih kuat. Jadi pendapat yang kuat ini orang kaya sangat mudah gitu ya, sehingga ya boleh jadi orang-orang kita seperti ini ya, kita di sini duitnya nggak punya segitu, ya duitnya nggak punya segitu, sebulan aja nggak cukup kadang ya. Wakilah man lahu kifayatu sanatin, dan ada kil mengatakan pendapat yang lemah, orang yang baginya memiliki kecukupan 1 tahun. Jadi dia punya duit tapi cukup makan buat 1 tahun. Nah, ini menurut pendapat yang lemah. Yang kedua, pendapat yang pertama umur yang ghalib 63 tahun. Ya. Menurut kita kayaknya nggak ada segitu ya. Pendapat yang kuat. Ya. Awil kasbul halalul la'iku, atau memiliki usaha yang halal yang layak. Ya, dia punya usaha yang halal yang layak. Boleh bacanya mufan binafaqatin binafaqati qaribin. Boleh juga bacanya au makfin. Boleh aja. Kalau mufan berarti dari akfa. Atau kita membaca kafa yukafi mukaffan. Boleh aja begitu. Dari kafa. Au mufan binafaqatin qaribin atau makfin. Boleh begitu. Makfin dari kafa yakfi kifayatan. Ya, boleh begitu. Au makfiyin binafaqati qaribin, atau dicukupkan dengan nafkah kerabat. Jadi kerabatnya memberikan, menanggung nafkah dia. Ya, kerabatnya menanggung nafkah dia. Min aslin, daripada orang tua. Nah, ada orang tuanya. Au far'in atau anak, ditanggung sama anaknya. Au zaujin atau suami,
Tanggung jawab suaminya. Bininya orang susah, tapi lakinya orang kaya. Jadi orang kaya. Anaknya orang susah, babanya orang kaya, emaknya orang kaya, orang jemaah sini nebeng di situ. Masih kecil enggak beli. Enggak dikasih. Nah. Atau anaknya orang kaya, tuh emaknya tinggal di situ, nenek-nenek. Ya, nenek-nenek. Tapi anaknya orang kaya ditanggung. Juga enggak? Atau janda kaya punya kontrakan banyak. Apalagi janda kaya punya kontrakan 30 pintu ini ya. Nah, dia mah enggak ya ketahuan sama orang kaya. Ya. Bikhilafil makfiyi atau mukfa ya binafakati mutabari'in. Lain halnya orang yang dicukupi dengan nafkah sukarela mutabari'in. Ya. Ada orang sukarela menyumbang kepadanya, ya. Sehingga dia punya duit. Nah ini dia lain kalau ini dia berhak menerima zakat. Orang susah berarti. Lam yujazi dari kami anis zakat, maka tidak memadai oleh demikian itu daripada zakat. Jadi tidak memadai itu tadi orang kaya dikasih atau orang yang di nafkahi kerabatnya. Apalagi jelas-jelasan walaupun dia janda tapi kontrakannya banyak intinya. Kan ada yang itu ditinggal sama laki tapi ya, banyak bandanya bahasa kita begitu. Wala tata'adda mizalika, dan tidak tertunaikan ia zakat mizalika dengan demikian itu, ya. Dengan demikian itu memberikan kepada tadi orang kaya tadi. In kana dafi'ul malika, jika ada yang memberikan itu yang memiliki zak, yang memiliki harta. Jadi kalau yang kasih yang memiliki harta enggak sah. Ya. Yang ngasih yang memiliki harta enggak sah. Nah ini ntar kita lihat di sini. Ini langsung dia kasih. Enggak sah. Wa in zanna istihqaqahum, sekalipun dia menyangka akan mustahiknya mereka. Enggak sah. Summa kemudian in kana dafi wa zannu al istiqaqa al imama bari al maliku wa la yadmanu al imamu. Bal yastaridu madfu'a wa mastaraddu sarafa'u lil musta'iqina. Summa kemudian in kana dafi, jika ada yang memberikan itu yazunul istiqaqa, dia menyangka akan mustaik, yang memberikan itu al imama, seorang imam. Bari al maliku, maka pemilik itu terbebas. Jadi kita lebih aman kita berikan sedekah ke, berikan zakat ke basnas. Ya. Jadi kita lebih aman berikan zakat ke basnas. Kasih ke basnasnya. Biar mereka yang atur. Itu lebih aman kita. Tapi kalau kita mau beri kepada langsung boleh aja. Ketika kita beri ke basnas, kita aman. Yang punya zakat. Tapi ketika kita beri ke basnas, kita khawatir orang di samping kita enggak kebagian, itu paling. Ya. Tapi melihat tadi definisi orang kaya, luas, artinya enggak usah khawatir sebenarnya. Ya, enggak usah khawatir daripada orang kesalahan kasih. Ya. Nah, insya Allah di wilayah kita juga masih banyak orang yang pantas untuk diberikan zakat. Kenapa? Karena tadi
Orang kaya adalah man la'u kifayatul umril ghalib alal asah. Menurut kaul yang kuat, kaul yang lebih kuat, orang yang mempunyai kecukupan ya ongkos umur yang ghalib, biaya umur yang ghalib. Ya, itu definisi orang kaya. Kira-kira kita di rumah ada enggak bisa gitu? Joko ada enggak bisa segitu? Enggak ada ya. Ini berhak menerima zakat. Ya. Berhak menerima zakat. Enggak ada segitu. Ada sih duit, tapi enggak sampai segitu. Umur golib ya. Paling sebulan ya habisnya. Dua bulan, setahun ya habis. Ini kalau melihat ini enggak usah khawatir. Salah ngasih berarti enggak usah khawatir. Ya. Tapi juga tadi definisi orang kaya, awil kasbul halal laik, atau dia mempunyai usaha yang halal yang layak, itu orang kaya juga. Kalau tadi nggak punya usaha, nggak punya duit aja, ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, ya, orang kaya adalah orang yang mempunyai kecukupan memberikan nafkah pada umur yang ghalib. Umur ghalib ya 63 tahunan kayak begitu. Jadi duitnya tuh ada segitu kalau per hari dihitung. Ada nggak duit kita segitu? Nggak ada ya. Berarti berhak menerima zakat ya. Nah, jadi dikatakan summa in kana dafi'u yazunul istiqaqa al-imama bari al-maliku wa la yadmalu imamu. Kemudian jika ada summa, kemudian in kana dafi'u, jika ada yang memberikan itu, yazunul istiqaqa, dia menduga menyangka kuat akan musta'iq al-imama, yang memberikan itu seorang imam. Jadi pemilik harta memberikan kepada imam, instansi pemerintah umama, bahri al-maliku, maka terbebas yang punya harta. Jadi enggak nanggung dia. Jadi kata pemerintah ini berhak dikasih. Wala yadmalul imam, si imam tidak menanggung. Bahkan apa yang harus dilakukan oleh seorang imam, pemerintah bal yastaridul madfu'a, bahkan ya menarik ya si pemerintah ya menarik harta menarik yang al madfu'a, akan yang harta yang sudah diberikan tadi. Salah kasih ini orang kaya, tarik duitnya lagi. Wala staraddahu, dan apa yang dia tarik akan dia sarafahu lil musta'iqina, dia berikan kepada para musta'iq. Tapi kita, saya terus terang enggak melihat kinerja di para mereka di sini ya. Melihat enggak kamu kira-kira? Ini dari Basnas, ini dari saya enggak lihat itu. Iya. Jadi hemat saya sih ya, kalau di sini di sekitar kita ada yang musta'iq, kita punya duit di sekitar kita aja. Insya Allah tadi pengertian daripada orang kaya cukup luas ya. Biar apa? Biar tidak ada fitnah. Walaupun tadi seperti ini, kalau kita berikan pemerintah, ya, kita enggak nanggung. Ya.
Walau begitu, tapi hemat saya, ya, melihat definisi orang kaya tadi cukup luas, ya, menurut pendapat yang kuat, sehingga insya Allah amanlah, insya Allah. Ya, artinya banyak orang yang mustahik. Ya. Gitu ya. Ada nggak duitnya segitu? Nggak ada ya? Ya, sebulan aja udah habis gitu ya. Amma man lam yaktafi binafaqati. Adapun orang yang tidak cukup binafaqatil yaktafi binafaqatil wajibati la'u min zawjin au qaribin fayu'ti il munfiqu wa ghayru atta bil faqri. Amma adapun man orang yang lam yaktafi tidak cukup binafaqatil wajibi dengan nafaqah yang wajib lalu baginya min zaujin daripada suami. Jadi suami punya nafkah wajib berikan kepada istri, namun tidak mencukupi nafkah suami kepada istri. Aw qaribin atau kerabat, kerabat memberikan nafkah, ia memberikan nafkah kepada kerabatnya, tapi tidak mencukupi. Bayuk tinil munfiku wahyuruhu atamil fakri, maka ya, orang yang nafkahkan itu memberikan kepadanya ya, dan yang lainnya juga sehingga bil fakri dengan nama orang fakir, atas nama fakir, artinya dia juga bisa diberikan, artinya dia bisa diberikan. Kenapa? Karena tidak mencukupi. Suaminya rupanya orang miskin, orang susah juga, orang susah, atau kerabatnya juga susah, jadi ngasihnya kagak banyak, cuma sedikit, udah dikasih tapi tidak memadai, nggak cukup. Nah, itu berhak juga. Wa yajuzu lil mukfa, boleh begitu, atau lil makfi bihal akhzu bighairi maskanati wal faqri in ujida fi'a hatta mimman talzamu nafaqatuhu. Wa yajuzu, boleh, lil makfi, boleh begitu bacanya, atau lil mukfa, boleh bagi orang yang dicukupi dia, ya, yang mencukupi dengannya dengan nafkah al akhzu, dia dicukupi, dia tercukupi, dikasih sama suaminya tercukupi, dikasih sama kerabatnya cukup, bighairil maskanati, tapi dengan bukan nama, atas nama orang miskin bukan, wal fakri juga bukan atas nama orang fakir, in wujida fihi, jika didapati ia tuh sifat selain miskin selain fakir fihi pada dirinya. Umpama apa? Ya, gharib, orang utang. Emang sih dia diongkosin nama suaminya, tapi itu orang utangnya banyak betul. Ya. Utangnya banyak. Apa lagi? Ya, utangnya banyak. Ya. Atau dia orang yang perang, ikut perang gitu ya, dapat juga tuh begitu. Hatta iman talzamu wa nafaqatu, sehingga dia berhak menerima zakat dari orang yang wajib kepadanya oleh memberikan nafkahnya. Ya, umpama kerabatnya pengen memberikan nafkah, ya, kerabatnya yang memberikan nafkahnya pengen ngeluarin zakat, dia kasih zakat kepadanya, masih boleh, tapi bukan atas nama maskana fakir, fakir, bukan atas nama miskin, bukan atas nama fakir. Tadi sifat tadi umpama apa, nama dia orang yang berutang banyak. Sekarang orang banyak yang pada ngutang. Ada dikabarkan kepada saya ada orang hutangnya sampai 200 juta. Banyak dikit? Banyak banget itu mah, 200 juta buat kita banyak sekali. Buat mereka mah ya masih dikit, yang mungkin yang konglomerat ya segitu. Buat kita banyak banget segitu. 200 juta. Nah, ini dia.
walaupun dia punya suami yang memberikan nafkah, walaupun dia punya kerabat yang memberikan nafkah, ya, ada yang tanggung dia, walaupun dia ada yang tanggung hidupnya, tapi dia punya utang banyak, maka dia diberikan zakat atas nama gharimin, orang yang berutang. Wayundabu lizauji, disunatkan bagi seorang istri, i'ta'u zaujiha min zakatiha, memberikan suaminya daripada zakatnya. Nah, ini suaminya orang, istrinya orang kaya ini. Iya, istrinya orang kaya. Disunatkan bagi seorang istri memberikan suaminya daripada zakatnya. Ini istrinya orang kaya. Ya. Istrinya orang kaya. Ini artinya apa? Harta istri. Harta suami. Dari sini berarti begitu. Harta istri, harta suami. Nah, berarti kalau campuran apa namanya? Gonogini. Itu yang jadi ribut. Jadi kalau ada orang tua istri jual tanah banyak miliaran, lalu dibagiin waris, yang dapat siapa? Istrinya. Berarti harta istri. Iya, ya suami kalau mau nebeng nih. Tapi jangan nebeng mulu, terjatuh, takutnya enggak kuat nebengannya. Artinya itu harta istri. Enggak boleh si suami pengen menguasai, jangan, ya. Dan kita seorang laki-laki, jangan begitu, jangan nebeng mulu, ya. Enggak boleh kita zalimi istri, ngambil punya istri, zalim namanya. Itu harta istri. Harta suami. Jadi sunat bagi istri memberikan suaminya daripada zakatnya. Ini rupanya suaminya miskin ya, susah. Ya. Ini bang, ayah bayar zakat sama abang. Susah betul. Jangan begitu ya, jadi suami jangan ya. Bekerja, usaha, pengusaha. Ya. Jadilah kamu pengusaha. Mentalnya mental pengusaha, jangan mental pegawai, enggak kaya-kaya. Pengusaha walaupun kecil-kecilan tekun, insyaallah jadi besar. Iya. Pengusaha roti. Ada roti alis surak ini pengusaha. Jadi kiai pengusaha kan cakep gitu ya. Ini masyaallah. Pengusaha. Jadi usahakan begitu, kamu bekerja boleh, tapi harus berwaktu. Ya, jadi pegawai umpama untuk ngumpulin duit 7 tahun dah saya pegawai 7 tahun ngumpulin duit. Duitnya udah cukup, bikin buat modal, bikin sendiri usaha. Begitu. Kalau kamu jadi pegawai terus enggak maju-maju. Ya. Walaupun kecil. Ya. Apa pengusaha kerupuk tekun insyaallah. Hatta bil faqri wal maskanati wa in anfaqaha alaiha, sehingga dengan nama orang fakir, orang miskin, ya, dengan nama fakir dan miskin, sekalipun anfaqaha, sekalipun si suami menafkahkan istrinya atasnya, ya. Sekalipun memberikan nafkahnya, ya, sekalipun rupanya nih nafkahnya enggak banyak, atau juga bisa atas nama yang lain, apa suaminya utangnya banyak, ya, suaminya utangnya banyak, istrinya orang kaya, kan ada begitu, dia yang kaya bininya, dia orang susah. Bininya orang kaya. Masya Allah, peninggalan babanya, warisan babanya banyak banget ya. Nah, istrinya mengeluarin zakat per tahun. Udah bagi suaminya aja tuh,
sunat bahkan tuh. Nih bang, bayar utang bang, dibayar. Boleh begitu. Qala syaikhuna, ya, sampai sini deh. Wallahu a'lam bishawab.